Buntanan, awas ada ular. Aduh, si Yaksa gimana sih? Kok ularnya dibawa ke kantor? Bikin takut berjamaah ntar. Bunda Pandananda, tuh ya, yang namanya ular tuh di mana-mana tuh ada. Sekarang udah jadi kayak teman main, teman hidup. Ngapain? Ada ular. Lagi di mana? Ada ular. Tapi nggak semua ular ini berbahaya, apalagi berbisa. Jadi emang harus kita yang tahu nih, ini ular nih berbahaya atau enggak. Soalnya ada juga kok yang ramah kayak si ball python ini ternyata nih aman juga. Kayak agen cilik kita nih satu ini, jangan mau kalah. Dia punya koleksi ular. Salah satunya ball python. Ada si Haidar. Haidar gimana? Sehat ya? Di rumah aja, jangan kemana-mana. Kasih tahu nih ke Bunda Panda yang nggak percaya kalau ball python bisa diajak main. Oke, Om Yaksa. Halo Bunda Pandananda, aku punya hewan kesayangan nih di rumah. Ya betul, hewannya ular. Tapi tenang, nggak semua ular itu berbahaya kok. Contohnya ini nih, ball python. Aku kenalin ya. Walah, jadi ini spesies ular yang dibawa agen Yaksa tadi. Namanya ball python atau sanca bola. Yang dipunya Nanda Haidar ini jenis Tobol Piton. Udah lama jadi kesayangan, makanya adem ayem aja dia. Eksotik pula kulitnya. So glowing, seputih salju. Duh, cantik banget sih kamu. Haidar ternyata bukan cuma pelihara satu Tobol Piton loh. Bahkan sampai dua. Wah, wah, wah. Tuh, coba lihat. Haidar lagi ngapain aja sama kesayangannya. Dari nonton video sampai santai-santai, anteng sekali dia. Haidar emang gak takut? Kalau Ipop mah ada gituan langsung nyumput. Oh no. Nah, ball python ini adalah ular yang paling tidak galak. Nah, sesuai namanya, ball python ini kalau sedang merasa terancam atau lagi mager gitu, dia akan membentuk dirinya seperti bola. Ini juga karena pola gerak si dia yang tergolong lambat, Bun. Makanya, ball python juga paling direkomendasiin buat jadi kesayangan. Panjang tubuhnya juga paling tumbuh sampai 1 meter aja. Nah, kalau si Nikki tadi itu masih kecil, kurang lebih baru setahun. Sedangkan kalau si Snowball ini, dia ini sudah besar. Dan ya kira-kira ukuran maksimal ball python itu cuma segini. Soal perawatan jadi nomor 1. Rajin ngecek dan bersihin rumah si ball python. Juga jangan kelewat jadwal makannya. Bisa-bisa urin-urinnya nanti dia. Oke, jadi hari ini saya sudah membawa jajanannya para ular yang saya akan berikan kepada Snowball. Nah, langsung aja kita buka ya. Tapi sebelum kita buka, ada yang tahu nggak ini isinya apa? Nah, ini dia nih isinya. Ya, tikus. Selamat untuk Anda yang menjawab benar, Anda tidak dapat apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita ambil ini. Ini adalah jepitan untuk mengambil tikus karena jujur ini biar bersih dan juga aku agak takut. Yang mohon dimaklumi ya. Oke, nah sekarang tikusnya sudah diambil.
Nah, karena Snowball sudah makan nih, sekarang saatnya kita beri makan sang predator alami, Nikidi. Oke, Nikidi, saatnya makan. Nikidi ini kecil, lebih kecil, tapi dia sudah bisa mencomot makanan orang yang bukan punya dia yang jauh lebih besar. Mantap kan? Makannya nggak tiap hari. Kadang 1, 2, atau 3 tikus tergantung ukuran tubuh ularnya. Tapi kalau di alam liarnya, Mal, bisa loh si dia gak makan sampai setahun. Oh iya, bal piton ini gak beracun kok, Bun. Mereka lumpuhkan mangsanya dengan lilitan. Nah, memelihara bal piton itu gampang. Makannya seminggu sekali. Hidupnya seminggu sekali. Makannya pun juga murah sih. Ya, 5 ribuan, 8 ribuan, 10 ribuan. Kalau orangnya berapa jajannya? 50 ribu. Oh iya, Bun Panan, selain snowball piton kayak punya Haidar, beberapa jenis saja bola jadi incaran karena coraknya yang kece abis. Di antaranya nih, black gold ball piton, rare color ball piton, dan tiger shot ball piton. Haidar, tapi nih buat Bunda Pandananda tahu juga nih, buat handling atau megang main sama si ball python ini ada nggak sih tetap nih cara-caranya nih? Soalnya kan kayak gimana juga, namanya juga hewan, nggak bisa diprediksi atau yang biasa dilakuin dan rutin nggak boleh lupa. Nah, untuk handle BP ini yang perlu diperhatikan adalah jangan pegang kepalanya dan jangan buat gerakan yang mengagetkan dia, karena nanti bisa di strike atau digigit lah istilahnya. Untuk jadwal makan si ular ball python ini, ya cukup seminggu sekali sih. Dan setelah diberi makan, jangan dihandle dulu, karena dia bisa tiba-tiba saja memuntahkan makanannya. Nah, tapi Haidar, ini buat yang awam nih. Yang namanya ular kan bentuknya kayak begini-begini aja. Atau ada nih beda-beda yang bisa diperhatikan, terutama untuk mengenali kalau ini ball python, bukan ular berbahaya lain. Nah, perbedaan fisik antara BP dan ular lainnya yang paling menonjol adalah dari kepalanya. Kalau BP ini, kepalanya ini lebih kecil daripada badannya, jauh. Sedangkan ular lainnya rata-rata sama dengan badannya. Oh gitu, oke-oke Haidar, not banget. Don't judge a book by its cover. Si ball python kelihatannya aja sangar, padahal si dia lembut benar. Kayak cintanya panda ke Bunda Nanda. Heya. Nah, ingat ya, kalau punya peliharaan apapun itu hewannya, harus ingat cara merawatnya. Entah itu bersihkan kandangnya lah, atau diberi makan, diberi minum. Ya, biar hewan itu tetap sehat dan juga ya aman, tidak meninggoy. Nah, tapi ingat, kalau ular ini dia tidak mau makan, mungkin saja dia emang mau ganti kulit. Karena jika ular mau ganti kulit, biasanya dia tidak nafsu makan. Jangan lupa sayangilah hewan-hewan kalian, karena dia juga punya perasaan seperti kita. Yuk, kita berjemur dulu. Soalnya kan berdarah dingin dia ini, namanya juga ular, reptil ya kan. Tapi nih buat ball python mereka nih juga tetap butuh adaptasi meskipun tergolong ular yang tergolong jinak. Apalagi kalau misalkan dari perjalanan jauh, biar nggak stres, kita kasih waktu dia sendiri dulu. Yang pasti nih harus tetap dicintai, mau apapun hewannya, termasuk ular. Harus teredukasi juga, biar nggak main serang kita, karena nggak semuanya berbahaya. K-pop udah mulai, masih ada aja yang lagi riwa. Mantengin microwave serius amat, coba lihat tuh. Pantesan. Ini dia yang ditungguin anget, gulai kambing tulang muda plus jerawan.
Bikin suasana siang yang panas makin hot kan? Walaupun masih makan di kantor aja. Mantuliti gak tuh sis rasanya? Bentar ya Bun Panan, Ipop infoin abis yang satu ini.